Halo guys, balik lagi sama gue Hendry dari Hendry's Gaming Channel. Ya, masih di hari yang sama dan waktu yang berbeda. Ya, kali ini gue menemukan ada feel yang bener-bener asli dari game ini. Dan ternyata di game ini bener-bener ada historinya dari Rosie sendiri. Jadi dari tadi ini ada Career MotoGP World atau VR 46 World. Lalu ke kanan, nanti ada VR 46 Historic Event. Nanti lo bisa pilih. Jadi ini kayak ada karirnya Rossi dari tahun 1996. Itu dimana tanggal gue lahir. Dia udah balapan sampai nanti di 2014 ya. Nah, terus ada juga di Challenge the Doctor. Ini lu ada yang dari 2010, 2015, 2002, 2002, 2007, 2003, 2007, terus 2015, 2015 ya. Itu terus challenge ini adalah apa ya? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, okay. Cuma ada dua. Lu bisa challenge dokter atau pakai motor ini. Bisa jadi si Rossi dari Ducati atau dari VR46 Experience gitu. Dan juga gue menemukan di sini ada MotoGP World. Dan di sini ada championship atau Grand Prix. Championship itu ada dari 2016, 2016, 2016, 15, 4 stroke, 2 stroke, 2 stroke 2 tak, 2015, 2016 sampai 250 cc, 125 cc, 125 cc. Ya pokoknya banyak lah. Ada sampai Moto2, Moto3, MotoGP lagi, 500 cc, 250 dan 125 cc. Dan ridernya bisa official, bisa Rossi, bisa yang lain-lain lah. Ada Max Biaggi, ada legendaris gitu. Kita coba yang 125 cc. Atau lu bisa custom rider kayak gini. Di ridernya lu dan motornya tinggal pilih aja kayak gitu. Kita coba yang karena biar enggak, biar ada aneh. Coba lihat yang ini 500 cc. Max Biaggi ini rider legend disesuaikan sama umur di Max Biaggi 2001. Kita coba yang ini 250 cc, 100 cc, yang mana ya, 125 cc, masih 2 tak. Ini masih yang kretek-kretek gitu, yang kayak motor 2 tak kayak Race King gitu. Dan ridernya gue mau pilih siapa ya, Rossi deh. Dia dari tim mana sih? Mariani. Oh, dari AGV. Aprilia. Oh iya, Rossi dari Aprilia, bego banget ya. Oke, kita start championship. Jadi ini masih difficulty-nya easy. Precision-nya on race aja, lainnya dan langsung ridingnya semi pro, standar standar aja lah, otomatis. Kita langsung race. Oke. Mungkin untuk video yang kayak gini gue akan kayak bikin walkthrough, atau gue akan review dari setiap gamenya ini yang berbeda apa. Mungkin hello and welcome from banyak, South Africa. Today's event is absolutely one of a kind. Nah, all the bikes that have made motorcycle world championship history and become legends in their own right will be taking each other on in what should be an unforgettable Grand Prix. Dan siang langsung aja ke motorbike setting. Ada setting, oh usah manual setting. Suspensi, oh jadi suspensinya bisa diatur mau ke mana, handle-nya bisa diatur, braking gimana, gears atau giginya bisa diatur kayak gimana, standar aja lah. Bannya mau common soft, medium, hard. Ini sih parah sih, kering banget sih, kayak lu benar-benar jadi rider gitu. MotoGP rules, rules-nya apa, flag tires, nggak usah, sesi aja. Langsung aja kita mulai ke go to track. Nah, ini ada Aoki. Mana for ini pole grid-nya? Starting grid Rossi di sebelah. Dan dari waktu
bikes have taken their places off. Gambar si Aji parah terus, gambar ini aku. Boleh sih dapat sekitar 75 fps ke atas. Dan untuk kameranya juga bisa diatur, jadi kalau bisa jadi halo. Tapi yang lebih biasa ini 125cc kayak lu menarik Supra 125 atau Vario 125 ya kayak gitu, cuman ya kelas dulu lah. Kalau yang nanti keluarkan 125cc nggak usah nggak juga dari kelas ya. Untuk menarik gameplay nya ya gampang sih, itu yang easy ya karena gue masih sejak gue fans sama Rossi, gue jadi ngetem lagi suka warna kuning gue gitu. Jadi kalau bisa di motor bisa atau lain, ini kuning gue itu kayaknya keren banget. Atau sih karena ini sebelah sih yang ngomong hidup gini. Terus gue belum masih sih, gue baru pertama kali banget gue ini menara di game yang ada di game Valentino Rossi game. Kalian bisa beli di Steam, harganya sekitar 300 ribuan, gue lupa, jadi sekitar 300 ribuan. Dan gak ada diskon seperti bisa bisa kalau misalnya yang ada di 15 gue diskon 20 ribu. Kan yang game kayak gini sih murah sih, biasanya gak kayak yang game-game petualangan, action, batak tuh, suaranya kan masih layang batak tuh. Terus itu gimana sih? Betul kan suaranya kan kayak erating-erating gitu. Seru sih ini grafiknya, anak jepang gila. Bagus banget. Gue saranin sih beli satu grafiknya bagus dan dua cerita dari ceritanya itu bagus. Jadi kayak ada Rossi dari pertama kali balapan ya, sampai sekarang 2015 itu ada. Agak susah di batak sama batak itu beda tuh, terus nggak segampang dengan kalau yang 250 cc atau 250 cc nggak bisa sebuah lima susah. Nah ya sorry.
Error Euro 2 ya, yeah, it's not bad lah daripada yang kemarin. Oke, okay, seperti itu. Oh, di Argentina juga tema studio Hondo. Oh, ini carrier ya? Oh, carrier. Jadi ini lanjut terus nih. Okay, hello from the stop sih. Exit main menu. Kita coba game yang lain. Kita coba yang Mario apa ni time attack. Player main GP. Oh ini buat apa? Ya gitu deh. Time expose. History challenge to doctor. Oh. Iya. Yeah. Oke deh, mungkin segitu dulu dari oh tadi sirkuitnya namanya Brno Circuit di Ceko, Republic of Ceko di 18 Agustus 1996 ya gitu. Oke, segitu dulu mungkin kali main game Valentino Rossi di game kali ini, dan jangan lupa klik like di sini, klik like. Jangan lupa komen di bawah gimana tentang game ini, bagus apa enggak, seru atau enggak. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe di bawah, membuat subscribe gratis. Oke, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang game ini. Oke, thank you for watching, bye-bye.